malam pioner ya. Sengaja saya menampilkan musik dulu ya. Mungkin ada orang bilang, ah, bukan kamu yang bermain musik, ini spekulasi aja ya. Ya biasalah orang-orang yang negatif sana kan. Ini saya perlihatkan ini ya. Tangannya dulu kan. Nyata ya, nyata kan, nyata. Jadi saya ingat ketika masih SD saya sering tidur dengan gitar, tapi bukan gitar ini ya. Saya betapa cinta dengan atau betapa menyukai musik ya, sampai saya bisa memainkan hampir semua alat musik. Wow, begini gini ini produk-produk kampung ya, motivator kampung kata Hongkong. Tapi ya karena proses ya. Tadi saya bilang Bang Dema itu suka proses ya. Yang susah-susah ya, bisa main gitar. Pada saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu ya, ketika saya lagi latihan piano ya, tutsnya kan saya latihan di piano loh ya, tutsnya itu keras, beda dengan keyboard elektrik. Itu keras, piano, grand piano. Jadi sampai latihan terus menerus tada, hanya dengan nada da 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 da. Bayangkan. Itu doang. Jadi ini dua jari ini ya, jari manis ya, jari manis kelingking, tiga ini. Jadi ini dipegang nih, baru ini yang main da 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 da. Kalian kan kadang-kadang kalau goyang ini goyang juga. Jadi proses itu saya paksakan. Tada-tada-tada. Hanya itu doang, nada itu. Bosan enggak? Bosan. Hanya suara itu doang. Sampai teman saya yang bilang ya, seorang pemain piano juga, pemain keyboard. Lah, ngapain belajar begituan? Tidak pernah dipakai. Tetapi saya terus berlatih, saya terus berlatih. Saya masih kalah jauh ketimbang dia saat itu. Saya terus berlatih, saya terus berlatih. Tetapi sampai satu titik saya terbang. Woi, bukan saya terbang ke atas angkasa ya. Enggak pakai saya. Kesempatan itu saya bisa masuk di tempat yang lebih besar untuk bisa menjadi seorang musisi. Iya. Karena proses. Jadi, teman-teman, bagian kita itu adalah berlatih. Ketika kita sudah matang, siap, ada kesempatan, you masuk. Sekarang ada kesempatan, bagaimana caranya you masuk kalau lu gak siap? Bagaimana caranya lu bilang, saya mau menikmati, saya mau beli Rolls Royce 4 pai. Satu pai aja kalau gak punya. Tentu kita dikalahkan oleh orang yang sudah mining bertahun-tahun. Bertahun-tahun dinyinyir. Iya kan? Memang pada saat mereka menyinyir itu mereka terlihat hebat. Hebatnya di mana? Hebatnya nyinyir. Iya kan? Kalau Bang Tukul kan? Puas. 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 Gitu. Saya buat video ini ramai komentar pioner. Ini kegembiraan besok ini teman-teman. Kita tunggu progres dari core team. Ya. Saya bikin judul yang benar-benar ya, Slits Beige ya. Klik klik BIT ya. Kita bikin judul seperti itu tetap berkualitas sekarang. Kenapa? Ya, core team dong yang buat berkualitas channel ini. Iya kan? Tapi saya gak terpengaruh. Saya buat aja terus konten. Saya buat aja terus. Membuat teman-teman pioners tetap semangat ya. Itu bagian kita saling memberi support dan memberi dorongan. Ya.
apa yang kita dengarkan dari core team ini adalah suatu progres yang baik. Selangkah lagi, selangkah lagi. Harga open minded teman-teman yang punya koin ya, yang sudah migrasi, selamat. Kita punya kesempatan, kesempatan itu pada saatnya. Kita sudah kenyang nyinyi, bertahun-tahun kita dinyinyi, kenyang nyinyi. Beberapa saat ke depan waktunya kita akan menikmati, ya teman-teman yang sudah migrasi sih ya, hasil nyinyi, hasil nyinyiran ya. Wah, saya biar belum menikmati, yang penting teman-teman menikmati itu saya rasa sudah puas, puas, puas. Inilah komentar rekan-rekan pioner semua ya. Dari Bang Mr. Bon. Mantap. Mantap semua pioner. Semoga terasa seperti apa yang kita angan-angankan ya. Sebenarnya ini angan-angan Nicholas, kita tinggal duplikat aja ya. Jika lo angan-angan dinantikan dengan proses yang ditentukan oleh suatu perusahaan, sudah pasti akan ada hasilnya. Yes. Ada suatu kemenangan, memang benar saya pernah dijawab seperti apa dibilang Bang Dema, kamu sudah dapat berapa? Segalanya kan ada proses, bukannya seperti makan cabai pedas cepat hilang pedasnya, sabar. Yes. Bayangkan makan aja tuh ya, makan aja masih berproses, makan cabai ya. Jangankan itu teman-teman, kalau makan kekenyangan ya, itu bisa sakit lambung. Tidak bisa langsung tidur kan, tetap duduk dulu, jalan-jalan dulu. Proses, puas, puas, puas. Ekspresi Bang Demo ini senang sekali ya. Flowingnya dapat gitu ya. Ngomong apapun bernilai. Iya, dulu. Kasian ya. Ya, artinya sudah mulai ada nilainya ya. Kalau kata Jack Ma, sahabat saya juga yang satu ya, yang keren ya, dia bilang dulu ketika belum sukses jurus-jurus motivasi itu terdengar seperti apa, minta maaf, terdengar seperti tut ya katanya ya. Tapi begitu dia sukses, tut pun itu memotivasi orang ya, itulah manusia. Sama dengan kita ini, saya kalau ingat dulu ya teman-teman ya, ketika awal-awal bikin konten ya, kayak orang-orang nganu, kayak orang-orang kurang waras gitu. Ini istri saya senyum-senyum melihat saya. Memang kalau kita mau sukses itu selalu terlihat kurang waras. Nggak masuk akal ya kan. Dulu kita menambang pertama sama menambang pai, dibilang nanti akan open minded, nanti begini, ketawain ya, mau ngomong apapun itu ndak menarik. Tapi sekarang barcode aja sudah muncul, udah mulai menarik gitu ya. Ketika sudah open minded dan memang harga GCV, jatuhnya GCV, dan tidak ada yang tidak mungkin loh ya, dengan kekuatan pioner Cina, Korea ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Sudah mulai terlihat kalimat-kalimatnya Bang Dema sudah mulai bernilai, ya kan? Ketika sudah cair, ya, ketika sudah cair 3, 14, 5, 1, 5, 9, 1 pai, senyum saja Bang Dema itu sudah wow banget. Atau gini, itu udah wow banget. Begini udah wow banget. Dulu ketawain kan, tapi tunggu. Senyumnya Bang Dem itu wow banget ketika sudah 1 pai 3, 14, 3, 4, 1, 5, 9. Iya benar sekali kata Bang Jack Ma. Mau ngomong apapun ya, tetapi orang yang punya visi ke depan itu berbeda dengan orang lain. Dari Bang Hari Purnomo, saya paling demam melihat wajah konyol Bang Dema sindir head. Pertahankan itu Bang, untuk ciri khas Bang Dema. Salam petir, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Bang Hari Purnomo.
Terima kasih sudah support Bang Dema apa adanya ya. Ya inilah Bang Dema, nggak usah dibuat-buat hidup. Kalau hidup ini dibuat-buat Bang, berat. Berat. Makanya tuh saya dimanapun on kamera ya, di saat ini lagi di kamar. Saya punya tempat khusus tapi kadang-kadang ya jarang juga ya. Kalau kita ribs apa namanya, terlalu mempersulit hidup ini, ribet. Mining sudah 4 hampir 5 tahun di nyinyi. Aduh, mau tambah bikin ribet lagi kan. Jadi apa adanya lah ya. Yang suka ya suka aja, yang tidak check out ya. Bang Warjo, kita sudah dapat tambah saudara ya. Selik malam, wah ada Bang Seli, Mbak Seli. Malam Bang Dema, lucu sekali, bisa-bisa aku jadi ketawa sendiri melihat Bang Dema bicara. Salam sama Bang. Betul jadar jadar. Terima kasih Bang Seli karena ini ketika sudah open minute kita tinggal ketawa-ketawa aja di konten itu, sangat bernilai loh. Itu menggemparkan itu ya. Ini udah berapa menit ini nggak rasa ya. Oke. Bang Mars, Mars berarti saya sangat beruntung. Terima kasih sama teman saya yang mengundang perkenalkan Pak Netro. Sangat berterima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Bang Philip ya. Bang Estanu salam, lucu juga Bang Dema. Terima kasih rekan-rekan. Ada banyak teman-teman yang baru hadir ya. Oke teman-teman, kita tunggu berita selanjutnya. Masih banyak teman-teman, besok kita ketemu lagi. Bang Hidung-Hidung mantap betul. Jangan lupakan kita Bandar Pineto, koin banyak belasan ribu. Teman-teman yang main yang 4 tahun itu hebat loh ya. Orang-orang yang tangguh, saya bilang tidak berat tetapi bisa menjadi berat. Tapi kalau teman-teman bisa lakukan itu, selamat ya. Saya hanya bisa tertawa dan gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya hanya bisa bilang yang di sebelah itu. Ya. Oke teman-teman ya, selamat beristirahat. Ini video terakhir hari ini, besok kita ketemu lagi. Tetap semangat, jangan lupa support channel Bang Dema. Dan yang masuk dari sebelah juga, cinta buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah memberikan sumbangsi juga. Jangan lupa salam buat selamat malam teman-teman.